Nama saya Misbah Munir dan umur 53 tahun, alamat Kracek, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Saya mulai usaha tahun 1988. Dulu saya modal awal pertama modal 200.000. Pemodalan dulu ya saya pernah kesulitan, yang mendasari saya merintis budidaya ikan yaitu lingkungan ya saya yang mendukung. Pertama budidaya ikan bawal yaitu pemilihan induk yang bagus dan proses yang sudah tepat waktunya dikawinkan. Pertama untuk induk bawal untuk pemilihan itu, kedua sudah siap matang untuk disontek. Yang poin ya nilai induknya yang bagus dan yang sudah siap, kan nilai induknya yang kualitas bagus, induk yang sudah matang. Daya ikan ini kendala yang musim, faktor alam gitu. Kalau buat musim hujan atau musim dingin, kita kasih heater atau panas sih. Gitu. Saya memasarkan pertama dulu dari ke pasar, terus lewat bakul-bakul itu saya saling menghubungi bakul yang di luar daerah atau yang di luar Jawa. Alhamdulillah saya menjadi anggota TWC, menjadi usaha saya menjadi semakin lancar, menjadi semakin tambah besar. Sekarang sudah 13 tahunan ini. Bantuan yang saya terima adalah modal untuk usaha. Nah, kesan saya yang senang dulu kesulitan modal, sekarang jadi mudah. Ya dulu kesulitan modal, sekarang menjadi sudah dapat modal, bisa jalan dengan lancar, bisa kecukupan untuk permodalan. Harapan saya dari TWC, harapan ke depan permodalan ditambah lagi menjadi besar.